Saya menyampaikan terima kasih kepada kawan-kawan di Pemprov, kawan-kawan di Pemkab, di Pemkot yang semuanya memberikan dukungan dan alhamdulillah selama pengelolaan pemerintahan, governance menjadi satu nilai yang penting, governance menjadi satu pedoman, sehingga kalau kita perencanaannya bagus, eksekusinya bagus, pengawasannya bagus, maka insya Allah juga akan punya hasil yang relatif akan juga bagus. Maka mesti diberikan perhatian penuh dan penghargaan ini bukan puncak ya. Penghargaan ini bagian dari apresiasi yang diberikan oleh pemerintah yang mestinya nanti jauh lebih baik lagi, lebih inovatif lagi, lebih bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat yang the best dengan segala peralatan, metode-metodologi yang dipunyai termasuk pengalaman yang ada. Makasih lah buat kawan-kawan. Pak, ini kan periode terakhir, harapan kepada pemimpin setelah ini untuk Jawa. Ya, kita harapkan. Makasih. Ya. Nah, harapan kita semua yang sudah bagus, kita lanjutkan. Jangan dibongkar-bongkar. Tapi seandainya ada yang kurang, tentu saja siapapun nanti akan menjadi Gubernur Jawa Tengah, pasti akan punya inovasi yang jauh lebih baik. Mudah-mudahan fondasi good governance bisa berjalan, fondasi integritas dalam pemerintahan bisa berjalan, gerakan anti korupsi yang ada di pemerintah bisa berjalan, dan mudah-mudahan ini nanti bisa dilanjutkan. Karena di sana godaannya banyak, seperti arahan Pak Mendagri tadi, ingat loh, kekuasaan itu, power itu tends to corrupt. Maka jangan sampai kemudian kita masuk pada jurang atau lembah hitam itu, sehingga teman-teman punya pengalaman untuk mencegah. Ini kan ini. Oke. Ya. Ya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Pak jempolnya satu, Pak. Pak Kolo. Pak izin jempolnya, Pak. Cerai, cerai. Pak jempol, Pak. Jempol, Pak. Mau, Pak. Jempol, Pak. Jempol, Pak. Pak Kolo, Pak Kolo, Pak Kolo. Jempol, Pak. Pak Kolo, Pak Kolo. Balik sini, Pak. Depan, Pak Kolo. Depan, depan. Oke. Mana? Terima kasih ya, terima kasih ya.